بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك يا رب وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Duhai Allah yang Maha Penata, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang Kau takdirkan menyimak menjadi hamba yang Kau ridhoi, menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni seluruh dosa. Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu. Bukakan hati kami agar semakin merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Kajian Tauhid kali ini surat Yunus 107. Adalah Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dan berikan kebaikan kepada siapa saja Dia menghendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in yamsasallahu bidurri, dan sekira Allah menimpakan kemudaratan, menyentuhkan kemudaratan, fala kasifalahu illahu, tiada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Dia. Terkenanya kita mudarat dengan izinnya, hilangnya mudarat juga dengan kekuasaannya, pertolongannya. At-Taqabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Musibah apapun yang menimpa pasti izin Allah.
Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izinnya. Diri kita ini ciptaan Allah. Diri kita ini milik Allah. Diri kita ini dalam kekuasaan Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Maka nanti kalau ada kemudaratan sekecil apapun, yakin ini terjadi izin Allah. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nanti tertimpa musibah apapun bentuknya, walau tertusuk jarum sekalipun, lisan kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepada-Nya. Orang terkena sakit demam berdarah karena apa? Karena nyamuk? Jawab hadirin. Keinginan nyamuk? Keinginan siapa orang terkena sakit demam berdarah? Dengan izin siapa? Apakah nyamuk bisa memilih siapa yang akan dicocoknya? Dicocok tuh. Gigit begini ini dicocok. Bukan keinginan nyamuk. Nyamuk itu pekerjaannya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Terkenanya kita digigit nyamuk, itu nyamuk digerakkan oleh Allah dan pasti mengandung kebaikan. Karena bagi orang yang beriman semuanya juga baik. Semua kepahitan izin Allah. Masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah fisik, apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah dan tidak bisa dihilangkan kecuali oleh Allah. Gelisah, izin Allah tidak gelisah. Jawab hadirin, izin Allah bukan. Jangan bikin emosi ya. Izin Allah bukan. Hati ini ciptaan Allah. Allah muqallibal qulub. Allah membulak-balik hati. Allah yang menanamkan gelisah, Allah juga yang menenteramkan. Jadi kalau kita gelisah, langsung kita ingat ini alarm dari Allah. Kenapa gelisah? Biasanya ada maksiat di sana. Makin lupa ke Allah, makin gelisah. Ada juga gelisah yang baik. Gelisah takut tidak diterima amal. Gelisah takut tidak bisa diampuni Allah karena tidak benar tobatnya. Gelisah takut tidak husnul khotimah. Gelisah takut tidak bisa pulang berjumpa dengan Allah. Itu gelisah berkah. Tapi kalau gelisah hanya urusan dunia, ini biasanya salah. Bu, ibu, kalau cemburu tenang atau gelisah? Dengan cemburu pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Dengan cemburu yang begitu penderitaan, urusan jadi beres atau nambah? Nampak. Karena orang yang cemburu itu nyari sedikit ingat ke Allah, ingatnya kepada yang dicemburui. Allah lebih cemburu lagi, makanya ditanam gelisah. Yang bisa menghilangkan kegelisahan siapa? Nah, ini kalau cemburu sama suami, makin diingat suaminya, makin nyesek. Harusnya ingat suami, ingat Allah. Ya Allah, suami saya adalah ciptaan-Mu.
suami saya adalah milikmu, suami saya ada dalam kekuasaanmu, engkaulah yang menjodohkan, engkau pula yang kuasa melindungi, menjaga suami. Ampuni saya ya Allah, belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, belum menjadi qurrata ayun. Ampuni saya ya Allah, sekiranya suami menjadi marah dan berdosa karena kelalaian saya. Namun titip ya Allah, engkaulah yang membolak-balik hatinya, lembutkan hatinya, cahayai kalbunya, jaga dimanapun berada agar senantiasa di jalan yang kau ridhoi. Kira-kira jadi tenang atau gelisah? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena tidak ada yang bisa membulak-balik hati suami selain Allah. Ibu mau pakai make up 5 lapis, mau pakai dempul sampai rata, mau pakai baju seperti apapun juga, enggak ngepek. Yang ngepek itu cuma satu, nasru minallah, pertolongan Allah. Balikin hati suami, kebalik dia. Suami dibuat hatinya terpelihara, terpelihara. Dibuat cinta, cinta. Allah yang membolak-balik hati. Makanya kalau ada urusan rumah tangga, ingat Allah lah satu-satunya kuasa membolak-balik hati. Lebih baik wasta'inu sabri wasalah. Jelas tidak nih? Jangan kebanyakan mikirin suami, sebab suami kurang memikirkan ibu. Yang selalu memikirkan dan mengurus ibu siapa? Jawab hadirin. Jawab. Ibu ciptaan siapa? Ibu milik siapa? Setiap saat ibu dalam genggaman siapa? Yang punya sorga siapa? Yang ngasih makan ibu-ibu siapa? Yang selama ini ngejagain ibu siapa? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Jangan kebanyakan mikirin suami sampai lupa ke Allah. Jangan berharap dari suami sampai lupa berharap dari Allah. Dengerin. Kaum wanita. Saya lelaki. Iya kan? Saya juga suami. Tidak mau istri-istri. Maaf disebut tuh. Kabuk nyebut sekali ada ini. Tidak mau istri-istri mencintai saya berlebihan. Tidak. Karena saya tahu istri-istri saya tidak akan bahagia kalau mencintai suami berlebihan. Ingin istri bahagia, buatlah istri mencintai Allah di atas segalanya. Dia akan bahagia. Kalau istri mencintai suami berlebihan, tidak bahagia. Dia akan sengsara. Dia ketakutan. Dia gelisah. Salah kita sebagai lelaki tidak mendidik keluarga mencintai Allah di atas segalanya. Bilang sama istri di rumah, istriku, jangan terlalu ngarep-ngarep dari saya. Saya cuma manusia biasa. Boro-boro ngasih rezeki, saya juga dikasih rezekinya oleh Allah. Boro-boro bisa melindungi, saya pun selalu merindukan perlindungan Allah. Boro-boro bisa membahagiakan keluarga, saya pun ingin dibahagiakan oleh Allah. Oh, ke Allah penciptamu, saya cuma pendamping hidup. Saya cuma ladang amal bagimu. Jangan banyak berharap dari saya, akan banyak kecewa.
Berharaplah dari Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya yang maha baik. Saya sedikit kebaikannya. Allah maha baik, tidak pernah berkurang kebaikannya. Kalau istri makin cinta ke Allah, makin dekat dengan Allah, Allah yang bisa membahagiakannya. Mengerti lelaki? Jangan bangga punya istri yang mencintaimu. Duhai suamiku, you are my everything. Beh! Engkau adalah segala-galanya. Enggak. Tanamkan, Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Sama ke anak-anak juga. Anak-anak, jangan berharap dari bapak, jangan berharap dari ibu. Yang menguasai segalanya Allah. Bapak mau, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Allah menghendaki, walau bapak tidak berdaya, pasti akan terjadi. Ini wa iyam sasallahu biturrin fala kasyifalahu illa. Harus ajak di sini. Tidak ada yang bisa menyolehkan suami selain Allah. Tidak ada yang bisa melembutkan hati istri selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin punya istri soleha? Jawab lelaki. Yang ada dikemanain? Yang itu disolehahin. Ingin punya istri soleha? Jadilah lelaki soleh. Allah melihat, ini lelaki, ini suami mati-matian baca Quran dan ingin agar keluarganya ahli Quran. Ini suami tiap pagi pergi ke masjid. Allah lihat ini suami menangis, ingin keluarganya jadi ahli surga. Allah melihat ini suami mati-matian menjaga rezeki yang halal walaupun tidak banyak. Allah tahu ini suami sangat merindukan keluarganya jadi ahli surga. Tidak sulit bagi Allah melembutkan hati istri. Allah yang kuasa melembutkan hati yang keras. Tidak bisa ngandelin omongan. Pak, pak, jangan kebanyakan nasihat ke istri, mengalahkan banyaknya doa. Kurang mempan nasihat suami sama istri itu, karena istri sudah tahu modal bapak. Doa kekuatan Allah yang diandalkan. Kalau nasihat cuman kekuatan mulut yang diandalkan. Benar? Ngadu sama Allah kalau punya istri yang bawel, rewel, comel. Laporkan sama yang maha mendengar. Senang sih bapak. Iya, karena kita bekal kalah terus kalau ngomong. Tapi lapor ke Allah, Allah yang kuasa membolak-balik hati. Sama, ingin punya anak soleh, jadikan kita jadi orang tua yang soleh. Allah melihat, Allah tahu di balik kesibukan kita, kita baca Quran. Di balik kesibukan kita, kita sekuat tenaga jaga sholat. Di balik semua kesibukan kita, kita bersolawat. Allah tahu apapun yang dilakukan para orang tua. Dan bisa jadi hadiahnya salah satunya adalah anak disolehkan oleh Allah. Jelas hadirin? Tidak ada yang bisa menyolehkan anak-anak kita selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter gimana? Jawab hadirin, dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Dokternya sama, obatnya sama, cara-cara pengobatannya sama, hasilnya tetap aja beda. Karena yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau makan obat, jangan, ini obat hebat. Gak ada obat hebat. Ya Allah, saya makan obat menyempurnakan syariat.
Engkau lah satu-satunya yang menyembuhkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga ngomong ke obat-obat. Sebetulnya kamu tidak bisa apa-apa. Semoga engkau dijadikan jalan oleh Allah kesembuhan saya. Tidak boleh menganggap obat hebat. Tidak boleh menganggap dokter juga hebat. Ini dokter hebat, baru aja diperiksa sudah sembuh. Bohong. Itu naksir sama dokternya ya. Dokter ini semoga jadi jalan dari Allah kesembuhan. Kalau enggak sembuh, ya enggak apa-apa. Bagi kita kan bukan sembuhnya yang terpenting. Jadi dekat dengan Allah yang terpenting. Kalau sembuh jadi maksiat, sedang sakit, susah maksiat, boleh jadi dibuat sakitnya agak panjang. Kalau sakit berguguran dosa, kalau sembuh jadi dosa, boleh jadi oleh Allah ditahan kesembuhannya. Makanya jangan ngotot sembuhnya, ngotot dekat dengan Allahnya. Bisa sehat, bisa sakit, yang membuat dekat dengan Allah. Benar? Rezeki. Kalau sedang tidak punya uang, izin Allah bukan? Jawab. Kecopetan, izin Allah bukan? Wah, bingung jawabnya. Kecopetan itu izin Allah juga. Tanpa izin Allah tidak akan hilang dompet. Pertanyaannya, kenapa kita kepilih bagian kecopetan? Kita dicopet sesuai keinginan copet atau bukan? Nah, ini berat pikiran ini. Allah yang kepilih. Kenapa dong Allah memilih saya dompetnya hilang, HP-nya hilang? Periksa. Wa ma asabaka min sayyi'atin wa min nafsi. Siapa tahu HP-nya HP maksiat. Lebih banyak buka maksiat dan Allah tahu. Siapa tahu HP itu melalaikan. Siapa tahu HP itu malah membawa mudarat. Benar? Kenapa dompet saya hilang? Mungkin pelit. Tiap sedekah di Istiqlal cuma 2.000. Padahal Allah ngebekelinnya 200.000, 2 juta. Kenapa sedekahnya pelit-pelit amat? Banyak kepahitan. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, diundang oleh dosa sendiri. Copet dapat dosanya dia, tapi kenanya ke kita tergantung sikap kita. Si copet dia dosa, kalau tidak diizinkan Allah tidak terjadi. Kalau diizinkan dia jadi dosa. Jelas ya? Makanya yang kita cari bukan izin Allah, tapi yang kita cari adalah ridho Allah. Pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Tergantung. Kalau niatnya lurus, caranya benar, insya Allah Allah ridho. Karena keridhoan Allah ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Tapi kalau kesini niatnya untuk ngintelin A'agil, jreng. Ya bisa gak diridhoi Allah. Tapi kalau ada intel kesini, ke apa-apa, sini. Sing sering ngintelin saya, mudah-mudahan jadi makin yakin ke Allah. Ya, asal tahu aja intel. Bahwa saudara datang ke sini juga dengan izin Allah. Cepat ganti niatnya supaya jadi ridho Allah, benar? Ya intel juga saudara kita. Saya emang enggak keberatan di intel itu, senang malah. Supaya yang intel juga bisa dapat pelajaran tauhid. Ya intel juga manusia ingin bahagia, ingin sakinah, ingin mulia, ingin selamat. Gitu. Dan boleh jadi intinya juga sama-sama sholat, sama-sama Islam, kenapa harus sebel? Dan ingin kalinya juga tugas lagi.
Semoga dapat hidayah, Tel. Jadi nanti kalau hilang dompet, izin Allah. Kalau maling, dia dapat dosanya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh, jodoh tidak. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh pasti jodoh. Walaupun asalnya amit-amit, saya naksir sama waduh, ada itu asli Pak. Ini kejadian nyata. Neng, tuh si itu naksir sama kamu. Dia naksir sama saya, ngaca dong. Tiga anaknya sekarang. Allah ngelihat dia ngeludah tuh. Jangan sembarangan hadirin. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dilihat Allah. Amit-amit jodoh sama dia, enggak level. Lima nanti anaknya. Hah? Asli. Jangan meremehkan hamba Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah. Betul? Oh, pada tegang sekarang. Duh, gimana udah keburu keluar ludahnya diserot lagi. Tobat. Jangan meremehkan, karena meremehkan tanda kesombongan. Calon mertua tidak setuju, dibalikan. Selain setuju, kasih modal. Gampang bagi Allah. Makanya, jangan merasa terhalang jodoh karena usia, karena wajah, karena turunan, karena apa-apa, karena yang nakdirkan jodoh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan pinter? Mau tidak? Udah gitu kaya banyak uangnya mau? Dan solehah mau? Tapi yang penting dia mau enggak sama saudara itu. Mau, tapi dianya mau muntah kan cilaka. Tapi yang lebih penting lagi, Allah mau tidak menakdirkan. Walaupun sudah cinta sehidup semati, kalau Allah tidak takdirkan jodoh, enggak akan jadi itu nikah. Tidak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kalau ingin jodoh yang baik, perbaiki diri saja. Allah melihat ini wanita memperbaiki diri terus-menerus. Allah melihat tahajudnya, baca Qur'annya, air mata tobatnya. Allah tahu. Saya malu kalau minta jodoh terus, tapi saya pasrahkan ke Allah. Boleh, Allah udah tahu kok siapa yang pengen nikah, yang udah ngebat sekali gitu, kunang-kunang 1001 malam. Oh, saya dorong-dorong, saya jadi tahu. Mintalah ke Allah, karena ingin nikah juga merupakan karunia Allah. Daripada lempeng aja, akhwat lihat ikhwan seperti lihat tiang ini, nggak ngepek. Normal ingin nikah, ujiannya ya, ada yang diberi, ada yang ditunda, ada yang dititik di satu, ada macam-macam lah ujian. Apa Ustaz Komar? Mau ya? Belum tentu ada takdirnya. Banyak kakek-kakek juga, saya juga dari dulu mau. Tapi kok enggak aja ya, dan bukan saya yang menentukan. Makanya jangan terhalang jodoh hanya karena merasa kurang cantik. Ah, saya mau orang tua saya enggak mampu. Wah, saya banyak keterbatasan. Enggak. Kalau Allah mau menjodohkan, jodoh saja. Kemarin
waktu pernikahan di balai kota, laki-lakinya 76 tahun, istrinya 66 tahun. Tua tetap love story, ya. Oges nikah dengan saudara saya, Dian namanya. Oges tuh lumpuh. Reuni ketemuan, nikah sesudah itu. Padahal suaminya jangankan untuk jalan, berbalik badan saja enggak bisa. Enggak terhalang jodoh tuh. Kalau Allah mau, wa iyuridka bi khairin wala roda li fadli. Makanya selalu husnuzon kepada Allah. Hutang ingin lunas, siapa yang bisa ngelunasin? Kalau Allah ngelunasin, lunas tidak? Berapapun jumlahnya, oh mudah. Gerakan saja, ada orang kaya, saya mau zakat, tapi zakat ini khusus untuk yang berhutang. Diatur, diilhamkan mau berzakat, uangnya ada, jumlahnya cukup, kasih khusus buat yang bayar hutang. Allah yang menggerakkan semua. Atau dibalikan hati yang hutangin, saya tadinya mau nangis, tapi melihat saudara kok jadi sedih. Halal, beres. Allah yang pulang balik hati. Jelas hadirin sekalian, kalau Allah mengendaki haji, tapi saya tidak punya uang, enggak ada masalah. Kalau Allah mau mengundang, ada jalannya. Siapa tahu diundang raja. Tahun kemarin hari undang raja Saudi, gak nyangka. Atau mungkin ada jalan yang lain yang kita tidak tahu. Tapi kalau wa yuridka bi khairin wala radda li fadli, terjadi. Makanya hidup selalu harus husnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hamba-Ku. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah, karena Allah maha tahu keadaan kita, maha kuasa atas segala-galanya, dan sudah janji wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tauhid itu paling enak dalam hidup kita. Seperti hanya pengajian Istiqlal ini. Karena Allah tetapkan harus di sini. Ternyata pas di Pondok Indah kemarin bentrok waktunya. Enggak bisa sini sini. Ini tidak ada pengumuman yang jelas mengumumkan, tapi kalau Allah mau datang, datang saja. Benar? Kemarin di Al-Latif ada yang datang tidak? Datang penuh. Sampai tidak muat. Saya yang merasa salah. Sebelumnya saya ceramah begini. Allah maha mengatur. Masjid Darul Tauhid kecil yang datang 1000. Masjid Al-Latif yang agak besar yang datang 2000. Kalau Istiqlal yang datang sekian ribu. Nggak akan salah. Tiba-tiba di Al-Latif kebanyakan yang datang. Makanya tidak boleh menghakimi sesuatu. Terserah Allah saja yang mengatur segalanya. Jelas? Itu ilmu tauhidnya. Sekarang ilmu sholat. Cukup segitu aja gitu. Tambah? Yang jelas hadirin, tambah-tambah atau cukup-cukup? Gini ya, jangan suka gak jelas kayak gitu ya. Sing punya keinginan yang mantep. Ini bukan emosional, ketegasan. Saya akan membacakan pendapat Imam Ibnu Qayyim tentang ciri-ciri orang sholat, tingkatan dalam sholat. Satu, orang yang sangat zolim. Orang yang zolim kepada dirinya sendiri dalam sholat. Mereka adalah orang yang wudhunya tidak sempurna, waktu sholatnya tidak terjaga, syarat dan rukunnya tidak diperhatikan. Wudhunya seenaknya,
pakai air kecepuk-kecepuk. Kaki juga banjur. Tidak ada sela-sela kaki dirapikan, dibersihkan. Hati-hati akhwat yang pakai make up, karena takut make up-nya pudar. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk yang lalai ini, orang yang celaka karena lalai dalam sholatnya. Orang yang wudunya seenaknya, cirinya jarang mau sholat sunnah nanti, karena sholat itu beban bagi dirinya. Jarang mau zikir ke masjid juga, jarang mau tahiyatul masjid, jarang ada rawatib. Kalau wudunya jelek, maka biasanya tidak ada sholat sunnah, dan abis sholat juga tidak mau wirid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi atau assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung karena WA lagi. Sholatnya juga telat, jarang tepat waktu. Dan seenaknya, Allahu Akbar. Tidak peduli badannya ada najis atau tidak, selewatnya orang yang seperti ini, menurut Imam Ibnu Qayyim, dia akan disiksa dengan sholatnya yang buruk seperti itu. Dua. Yang kedua adalah orang yang memperhatikan sholatnya, wudhunya, rukun-rukun lahiriah sholat tepat waktu, tapi dia lupa menjaga kesungguhan jiwa, terlena oleh bisikan dan gangguan dalam pikiran serta hatinya. Datang ke masjid, subuh-subuh juga ke masjid, pakai baju yang bagus, tapi ketika takbir, Allahu Akbar, los. Dia punya kegiatan masing-masing, segala dipikir, segala dilamun. Yang pengen tas masuk dalam, Allah. Aduh, tas ibu itu keren banget. Berapaan ya? Gimana belinya? Allahu Akbar. Jangan-jangan bisa dicicil, nah, sami Allah kelimah nanti. Kalau 24 kali sih berani juga, Allah Akbar. Tapi uang mukanya dari mana? Allah Akbar. Yang ini aja dijual setengah, ya Allah Akbar. Selesai aja sholat dengan lengkap perencanaan beli tas. Saya diwanti-wanti oleh guru, AA, sudah cukup bisnis. Rezeki sudah dicukupi oleh Allah. Suatu saat tiba-tiba ada teman ngajak bisnis ayam. Benar aja tuh, Pak. Allahu Akbar, ayam. Berapa kilo ini? Oh, salah itu semua ayam. Sujudnya ke Allah yang dipikir ayam. Coba itu. Apa enggak kurang aja? Ada yang ngeres dalam sholat tuh. Dia datang ke pengajian ini, Allahu Akbar. Biasanya keluar dari pintu mana? Allahu Akbar. Perencanaan. Berapa banyak orang yang sholat, tapi tidak pernah ngejaga sholatnya. Karena memang dia tidak berniat sholat khusyuk. Hanya mau sholat saja. Padahal kaki rapat. Tangan dimantep-mantep. Makin panjang bacaan imam, makin senang dia. Karena makin leluasa untuk merencanakan dan menyelesaikan pikiran-pikirannya. Aku, saya lihat ketawanya ketawa menjiwa ya. Ini nih yang suka bikin suka lupa. Biasanya kalau sholat sendiri cepat baca Allah. Iya, kemudian kalau saya jadi sholatul fatih, sholatul jinanam talib. Itu salah satu ciri suka lupa udah Fatihah atau belum. Allah, udah belum nih Fatihahnya. Kayaknya sih udah nih. Udah agak lama. Pasti udah deh. Dia kan dulu tadi sholatnya bareng sama saya. Dia udah ruku, berarti udah kan? Yakinlah udah.
Allahu Akbar. Berapa banyak lagi ruku baca at-tahiyat, ayah jujur. Sadar-sadar ketika di sini langsung ditutup takut dilihat yang lain. Berapa banyak sujud lupa, ayo. Ini sujud ke satu atau sujud kedua? Lama memang sujudnya, tapi aduh, itu yang keberapa sujud tuh ya? Saya nggak enak nih kalau langsung at-tahiyat sama yang belakang nanti malu. Masa cuma serokaah? Lama sujud itu mikir. Ciri lainnya robbing feelingnya lewat. Mikir orang ini maju ini apa nih maju ini maju ini apa nih Allah subhanahu wa taala. At-tahiyatun barakatuh salawatuh taala. Ini salah satu ciri orang yang lalai dalam sholat adalah bacaannya tergesa-gesa. Eh, bu, tes nanti ke suami, minta, ya, pak minta duit, pak saya mau beli masuk lagi dan juga beli makanan buat anak-anak sekarang juga. Sedangkan saya buat anak-anak sekolah penuh bayaran dan sekarang kursus dan sebagainya. Lihat reaksi suami seperti apa, ya, mudah-mudahan aman. Coba nanti di kantor pinjam uang sama koperasi ngomong pak saya pinjam uang sekarang juga buat anak-anak. Dengan biaya anak-anak sebenarnya susah sebenarnya tiket red hadirin. Kenapa lo bikin begitu? Bikin barang nilai dunia, penyebab dunia, ini, ini. Bahkan seperti balapan. Bikin di balapan, itu mah untung oleh Allah nggak dijatuhin lampu dari atas. Serius nih hadirin. Kayaknya kita nomor dua ya. Nomor satu ya kadang-kadang. Nomor dua ini seringnya udah lupa cepet. Yang nomor tiga ini sudah bagus sekarang nomor tiga ini. Orang yang menjaga syarat dan rukun sholatnya dan jiwanya bersungguh-sungguh melawan bisikan dan gangguan. Mereka sangat semangat di dalam melawan musuh-musuhnya agar tidak mampu mencuri sholat mereka. Orang seperti ini berada dalam sholat dan perjuangan. Allahu Akbar. Mau pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Las tangkap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang lewat, ambil lagi. Kadang mikir ke sana, tangkap. Ini orang yang insya Allah dapat ganjaran karena sudah berusaha keras untuk bisa fokus kepada Allah. Cirinya adalah tumanina. Yang keempat adalah orang yang khusyuk, yaitu orang yang sangat memperhatikan sholatnya dan hatinya terfokus dalam ruh sholat dan penghambaan terhadap Rabb-nya. Cirinya adalah paham dan tumanina. Allahu Akbar. Terasa sekali Allah yang maha besar, penggenggam langit, bumi, jagat semesta. Ay, sedang saya ini kecil tiada arti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya milikmu, wahai Rabb semesta alam. Itu dijawab loh oleh Allah. Hambaku memujiku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Duhai Allah yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku, maliki yaumiddin. Wahai maharaja di hari pembalasan. Allah juga menjawab, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Allah, kami mengabdi, kami beribadah, kami meminta pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hamba-Ku.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Kabulkan ya Allah. Dan Allah pun menjawab, bagi hambaku apa yang dia minta. Fatihah saja seharusnya sudah enak. Kalau tampil, kalau tumanina, kalau paham. Wa bi ayyi alaa rabbikuma tukadzdziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang Kau dustakan. Coba kalau sholat kita paham, lalu merasa kita berada di hadapan Allah, merasa sholat ini penentu, wasta'inu bisabri wassalah. Ini kira-kira sholat yang khusus seperti itu, sholat yang merasa penting di hadapan Allah. Dan yang kelima adalah sholatnya para waliullah, orang yang mencurahkan segala pikiran dan hatinya untuk mencapai kehusyuan yang sempurna, yang paripurna dalam sholat. Ia melihat Allah dengan hatinya. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Hatinya penuh dengan cinta dan keagungan kepada Allah. Seolah-olah ia melihat Allah dan ia hadir di hadapannya. Bisikan dan godaan lenyap dari dirinya. Tabir penutup antara dirinya dan Allah telah terbuka. Saya tidak bisa menggambarkan ini, karena ini derajatnya para kekasih Allah yang sudah anteng sekali. Silakan evaluasi hadirin. Kata kuncinya, apakah mungkin kita sholat khusyuk? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Masa Allah memerintahkan yang tidak mungkin? Kita juga sering khusyuk. Kita kalau bertemu dengan orang penting khusyuk, benar? Coba suami bilang begini ke ibu, Bu, saya ini akan membagikan uang yang agak cukup banyak. Tiba-tiba ibu khusyuk. Yang mana Pak? Pinjam uang khusyuk. Yang melamar khusyuk. Anak saya banyak, 11. Pengalaman tuh yang mau ngelamar-ngelamar khusyuk. Sebetulnya udah tahu saya dia khusyuk karena mau sama anak. Saya ada maksud dengan putri anak. Aduh, ini khusyuk. Saya pikir sholat begini enggak dia ya. Khusyuk itu bukan hal yang sulit. Segala yang kita anggap penting, sangat penting, akan membuat kita fokus. Jadi kalau sholat belum khusyuk, memang sholat belum kita anggap sangat penting dalam hidup kita, maka kita belum memberikan yang terbaik dalam sholat kita. Itulah sebelumnya tentang Yunus 107 dan wasta'inu bisabri wassalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Duhai Allah, wahai yang Maha Menatap,
Wahai yang menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi sisa umur kami, ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat kami yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah, astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni siapapun yang pernah tergelincir mendekati zina ya Allah. Ampuni zina mata kami. Ampuni zina pikiran kami. Ampuni siapapun yang tubuhnya kotor pernah bergelimang maksiat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini, astagfirullah. Hapuskan ya Allah sedisa apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi siang dan malam. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua, semua kedurhakaan kepada ibu bapa. Berikan kesempatan ya Allah sisa umur ini bisa menjadi jalan bahagia bagi dunia akhirat orang tua. Ampuni orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, jadikan ahli sorga. Ampuni guru-guru kami ya Allah, jadi jalan kami bisa mengenalmu. Ampuni para ulama yang jadi jalan kami kembali ke jalanmu. Muliakan keluarga keturunannya ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ampuni saudara-saudara kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni kaum muslimin wa muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Tolonglah saudara kami yang teraniaya ya Allah. Di penjuru bumi manapun Engkau pasti menyaksikannya. Tolong saudara kami di Palestina, di Uyghur, di Cina, di manapun ya Allah. Engkau kuasa melindunginya. Betapapun kami hanya bisa berdoa. Tapi tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, jauhkan, lindungi dari kezaliman. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau maha baik, Engkau maha penyayang. Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon. Engkau yang berjanji akan mengabulkan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doalah masing-masing hadirin. Amin ya Allah. Amin. Doa, doa, doa. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doalah hadirin. Siapa tahu saat ini ada kekasih Allah yang bersama kita. Siapa tahu saat ini doa kita dikabulkan. Doa bisa merubah takdir. Amin ya Allah.
Ya Allah, golongkan kami jadi ahli Quran. Berikan kepada kami nikmatnya salat. Karuniakan kepada kami cinta bisa memahami dan menghafal serta mengamalkan Quran. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Berikan jodoh terbaik yang merindukannya. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki hanya yang halal, yang barokah, yang bisa pakai nikmat ibadah. Ya Allah, berikan pekerjaan yang kau ridhoi. Lindungi dari apapun yang kau haramkan dan kau murkai. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jamu di Baitullah, ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa. Engkau tahu jeritan setiap hati, ya Allah. Engkau maha adil, maha kuasa. Jamu di Baitullah, ya Allah, sebelum ajal tiba. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang mencintai-Mu, yang mencintai umat-Mu, yang mencintai para pewaris Nabi-Mu, yang mencintai Al-Quran-Mu, ya Allah, yang bisa mengantarkan bangsa ini di jalan-Mu. Engkaulah yang maha tahu, tolonglah, ya Allah, kami berlindung dari siapapun yang mengingkari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم.